Tayamum ini, kalau niat, jangan niat seperti ini. Sahaja saya lakukan fardu tayamum. Tidak boleh niat seperti ini. Karena tayamum ini taharah darurat. Bukan taharah yang dimaksud dengan syarak. Taharah yang dimaksud dengan syarak, yang dimaksud oleh syarak, hanyalah wudu. Lebih jelas, nantikan penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba. Waniyatu ka ayyan hiya istibahata salati au masal mushabi au sajadati tilawatin la raf'al hadati li'anna tayammuma la yarfa'uhu wala fardal tayammumi li'anna tayammuma taharatun daruratun la yaslahu ayyakuna maqsuda walida la yusannu tajdiduhu bi khilafil wudu'i fa in arada salata fardin fala budda min niyati istibahati fardhi salati wa kama yajibu karnu niyati bin naqli yajibu istidama tuha ilal mas'i syai'in minal wajhi wa mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini biturabi di ayatil tayammumi watartir watartibu bainahuma kama fil wudu'i dan itu niat seperti bahwa meniat ianya yang bertayamum akan membolehkan salat atau akan menyentuh mushaf atau akan sujud tilawah, tidak mengangkat hadas, karena bahwa sesungguh tayamum itu tidak mengangkat ianya tayamum akannya hadas, dan juga tidak fardu tayamum, karena bahwa sesungguh tayamum itu taharah yang darurat, yang tiada patutlah bahwa ada ianya tayamum itu yang dimaksud dengan zat atau maksud dengan syarak. Walihada karena ini atau bagi ini tidak patut, itu tidak disunatkan, akan memperbaharuinya tayamum dengan sebalik wudu. Maka jika berkehendak ianya orang yang bertayamum akan salat fardu ni saya, maka tidak boleh tidak itu daripada meniatkan tuntut boleh atau daripada meniatkan membolehkan fardu salat, dan seperti ma yang wajiblah menyertai niat dengan pindah tanah, itu wajiblah berkekalannya niat hingga menggosok atau mengusap sesuatu dari wajah, dan menggosok wajah atau menyapu wajah atau mengusap wajah, dan mengusap dua tangan, menyapu dua tangan hingga beserta dua siku. Dengan apa menyapu? Dengan tanah. Karena apa? Karena ayat tayamum. Dan itu tertib, dan tertib di antara keduanya, wajah dan dua tangan, sebagaimana ma yang ada ianya ma itu pada wudu. Lanjut dari masalah yang di belakang. Jadi masalah di belakang kan fardu tayamum. Fardu tayamum ya, jumlahnya ada lima.
Pertama, memindahkan tanah itu sudah dibahas pada video sebelum ini. Pada video ini kita bahas iaitu fardu yang sisa daripada lima, iaitu yang kedua niat. Wa niyatu ini diataf pada kalimat nakal di belakang, nakalu turabi. Jadi niat ini termasuk fardu tayamum. Contoh niatnya bagaimana? Contoh niatnya seperti ini contohnya. Ketika kita tayamum, ya niat tayamum sahaja saya tayamum untuk membolehkan salat, atau sahaja saya tayamum untuk membolehkan sentuh mushaf atau Quran. Atau seperti ini, sahaja saya tayamum untuk membolehkan sujud tilawah. Bagi orang yang ingin sujud tilawah, sujud tilawah ini enggak mesti dalam salat, saudaraku. Boleh sujud tilawah di luar salat. Maksudnya itu orang yang tidak salat juga ada sunat sujud tilawah. Kalau tidak ada air, dia tayamum. Niatnya bagaimana niatnya? Ya, niatnya sahaja saya tayamum untuk membolehkan sujud tilawah. Kalau sudah dibaca ayat-ayat tilawah kan, ya sunat sujud tilawah itu. La rafa'al hadasi. Tidak meniat rafa' hadas. Kalau tayamum ini jangan diniatkan mengangkat hadas. Sahaja saya mengangkat hadas ini tidak sah pada tayamum. Niat tayamum mengangkat hadas tidak sah. Faham? Karena tayamum ini tidak akan mengangkat hadas. Karena tayamum alatnya tanah. Sedangkan tayamum juga taharah darurat. Jadi kalau niatnya jangan mengangkat hadas. Kalau niat mengangkat hadas pada tayamum ini tidak sah. Kalau diniat seperti ini niat tidak sah. Ini niat tidak sah. Niat tidak sah seperti ini. Sahaja saya tayamum untuk mengangkat hadas. Ini tidak sah niat seperti ini. Karena tayamum tidak akan bisa mengangkat hadas. Lain halnya wudu, karena wudu ini adalah alat wudu adalah air. Kemudian fardu tayamum, ini juga tidak sah niat tayamum. Ini tidak sah. Kalau niatnya seperti ini, niat salah. Sahaja saya tayamum untuk membolehkan fardu tayamum. Ini juga tidak sah. Alasan dirasa tayamum ini taharah darurat. Tayamum taharah darurat. Dan taharah darurat tidak pantas atau tidak patut dimaksud dengan syari. Maksud ini itu yang dimaksud. Maksud mafud. Ini lafaz muradif. Maksud syariat taharah adalah wudu, sedangkan tayamum taharah darurat ketika tidak ada air untuk berwudu. Jadi tayamum ini tidak patut dijadikan maksud dari syariat, ya kan? Asal taharah kan tayamum, asal taharah wudu. Apabila kita tidak mendapatkan air atau tidak bisa pakai air, ya berani kepada tayamum. Berarti tayamum ini pilihan nomor dua, bukan maksud dengan cara, bukan maksud cara. Karena maksud cara, yaitu maksud cari, yaitu taharah wudu. Apabila berhalangan dari wudu, baru tayamum. Berarti tayamum namanya taharah darurat. Maka tidak boleh pada tayamum diniatkan fardu tayamum. Sahaja saya tayamum untuk membolehkan fardu tayamum, atau sahaja saya melakukan fardu tayamum. Juga tidak bisa. Tidak boleh, tidak muadah, tidak sah tayamum dengan niat seperti ini. Yang sah cuma yang di atas, yaitu seperti ini. Kalau kita ingin salat, ingin sembahyang, air wudu tidak ada atau ada air,
tetapi tidak bisa pakai air, ya beralih kepada tayamum. Ketika tayamum, niatnya seperti ini. Sahaja saya tayamum untuk membolehkan salat fardu. Ha? Oh, kalau kita ingin menyentuh mushaf, ingin mengaji, membaca Quran, berarti niat tayamumnya sahaja saya tayamum untuk menyentuh mushaf. Faham? Oh, kalau kita ingin sujud tilawah, sujud tilawah ini tidak sah kalau tidak ada taharah. Karena syarat itu taharah bagi sujud tilawah. Jadi kalau kita ingin sujud tilawah, ya kalau tidak bisa, kalau tidak ada air atau tidak bisa kena air, berani kepada tayamum, ya niatnya seperti ini. Sahaja saya tayamum untuk membolehkan sujud tilawah. Ini niat yang sah. Faham? Walida maksudnya walida isyarah kepada yaslu yaslahu. Ya, karena ini tidak patut dijadikan maksud dengan syarat. Tayamum bukan maksud syarat. Yang maksud syarat adalah wudu. Tayamum ini taharah darurat, tidak patut dijadikan maksud syarat. Kalau tidak patut, berarti tidak disunahkan untuk memperbaharui wudu atau tayamum. Tayamum ini tidak ada hukum sunat untuk mentajdid, untuk memperbaharui tayamum tidak sunat hukumnya. Lain hal wudu. Kalau wudu disunatkan, kalau wudu sunat memperbaharui wudu, karena wudu adalah maksud syarat. Maksud syarat pada asal hanya wudu yang menjadi taharah. Hangat bersuci cuma dengan wudu, itu maksud syarat. Tapi tayamum ini bukan maksud dengan syarat, enggak patut. Kalau tidak bisa berwudu, baru berani kepada tayamum. Maka untuk tayamum tidak ada hukum sunat untuk memperbaharui. Tetapi kalau wudu, ada hukum sunat untuk memperbaharui wudu. Faham? Ya, kalau faham ya, depan lagi. Fa'in arada salata fardhi. Anda kata kita ingin mengiradah, ingin melakukan salat fardu. Ya, ingin melakukan salat fardu. Ya, berarti untuk niatnya pada tayamum seperti ini. Sahaja saya tayamum untuk membolehkan fardu salat. Ini mesti fardu salat. Mesti niatnya fardu salat. Faham kan? Mesti niat seperti itu, fardu salat. Kalau kita ingin melakukan salat, ya wudu tidak ada. Karena air tidak ada air, kan tidak bisa wudu. Jadi beralih pada tayamum. Ya, niatnya kadang-kadang kita ingin melakukan salat, sahaja saya tayamum untuk membolehkan fardu salat. Faham? Depan lagi. Dia singkat padat. Enggak panjang penjelasannya. Berarti ingat, Kalau cuma salat, kata salat sahaja saya tayamum untuk membolehkan salat, ini tidak sah. Niat seperti ini tidak sah. Mesti digunakan kata fardu. Sahaja saya tayamum untuk membolehkan salat fardu, atau fardu salat, atau salat fardu. Kata fardu mesti ada dalam kata niat. Kalau cuma kata salat membolehkan salat, ini tidak memadaniya. Tidak memadaniya. Faham kan? Kemudian, kama yajibu karnu niyati. Sebagaimana niat tayamum wajib disertai ketika memindahkan tanah kepada wajah, maka juga wajib mengekalkan niat tersebut sampai menyapu sesuatu dari wajah. Jadi waktu kita tayamum ini diperhatikan yang benar ya, karena ini cuma penjelasan, tidak ada video. Tidak saya buat video contoh. Ketika kita menepuk dua tangan kita tepuk pada debu atau pada tanah yang kita jadikan alat tayamum. Kita tepuk tangan kita pada tanah. Ketika kita tepuk tangan kita pada tanah, saat tangan sudah di tanah,
di saat itu kita mulai niat, mulai niat tayamum. Tapi di saat itu kita mulai, tapi jangan habis niat sebelum sampai tangan kepada wajah. Karena cara niat ini mesti pada wajah, sebagaimana pada wudu dicarakan niat mesti ketika menyentuh sesuatu area wajah. Nah, pada tayamum ini niat tayamum diwajibkan mulainya dari ketika tangan kita sudah memindah tanah. Ketika tangan kita sudah mulai memindahkan tanah, di sana kita mulaikan niat sahaja saya bertayamum. Kita bawa tanah sampai kepada wajah, baru kita sambung niat untuk membolehkan fardu salat. Selesai niat sampai tangan kepada wajah, baru sah. Ini wajib. Kalau niat habis ketika tangan masih di tanah, di sana kita niat dan niat habis di sana belum sampai tangan kepada wajah, ini tidak sah niat. Tidak sah niat. Karena niat sudah maklum di kalangan kita orang Islam, orang alim, niatnya di wajah. Cuma mulai ketika memindahkan tanah. Faham kan? InsyaAllah faham. Ini yang keberapa ni? Niat yang fardu kedua. Ini masbu wajhi. Ini fardu yang ketiga. Ini di atas. Karena ini kan atas dengan waw. Ya, apabila yang di atas berbilang-bilang, maksud berbilang-bilang lebih dari satu. Niat itu dibelakangkan di atas kepada naqlu turabi. Sedangkan masmu juga yang di atas. Maka kalau atas, huruf atasnya waw, ya berarti semuanya di atas pada maktuh pertama, maktuh alif pertama, yaitu nakal, pindah tanah, semuanya ke sana. Maka ini adalah fardu yang ketiga, menyentuh wajah. Menyentuh wajah ini fardu. Kalau tidak disapu wajah dengan tanah, ya tidak sah tayamum lah. Karena ini fardu rukun. Menyapu dua wajah fardu tayamum yang mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya tidak sah tayamum. Faham? Ini yang ketiga. Yang keempat, menyapu atau menggosok atau mengusap dua tangan beserta dua siku dengan tanah. Jadi anggota tayamum kan dua. Anggota tayamum dua, wajah dengan dua telapak tangan, dua tangan, bukan dua telapak tangan, dua tangan. Dua tangan. Sampai siku ya, sampai siku. Dari ujung tangan sampai si siku. Ini tangan, ini yang masuk tangan. Ini termasuk fardu tayamum, mesti disapu dengan tanah. Kalau tidak, ya tidak sah tayamum. Alasannya atau dalilnya ya ayat tayamum tadi. Ayat tayamum di belakang itu belum lengkap. Coba lihat dalam ayat masih ada sambungannya. Fatayamamu sa'ida. Ini ada sambungannya ayat. Itu sapu olehmu akan wajah-wajahmu dan tangan-tanganmu. Paham kan? Sambungan ayatnya. Ya, selanjutnya yang kelima fardu tayamum yaitu tertib. Tertib antara apa? Tertib antara menyapu wajah dengan menyapu dua tangan. Ini mesti tertib. Berarti tangan jangan disapukan dulu dengan tanah sebelum disapu wajah dulu. Berarti wajah dulu dilakukan, selesai wajah baru tangan. Ini tertib. Ini termasuk fardu wudu. Kalau dalam kita lain, rukun wudu termasuk rukun wudu. Oh, rukun wudu, rukun tayamum. Fardu tayamum. Maaf ada salah ucap tadi. Bukan wudu, tayamum, ini masalah tayamum. Rukun tayamum. Itu dalam kita lain rukun tayamum ni. Tapi dalam ini fardu ya, fardu rukun sama tu. Faham kan? Tertib. Ada dalil soal tertib. Ada lah.
ada tertib. Tertibnya ada dalil. Ya, di dalam ayat Allah menyebutkan menyapu dulu atau mengusap dulu wajah, kemudian baru tangan. Maka ini dalil tertib. Tertib kan yang awal disebutkan ya awal, ya akhir, ya akhir. Nah, jadi dalam Al-Quran, dalam ayat Allah menyebutkan menyapu dua wajah, kemudian selesai itu baru dua tangan. Berarti ini dalil tertib. Jangan bilang enggak ada dalil tertib sebagai rukun tayamum. Ada ayat Allah menyebut secara tertib ya seperti yang disebut dalam Al-Quran, ya seperti itu kita lakukan. Jangan menyalahi. Faham? Nah, berarti kesimpulannya fardu wudu ada lima. Memindahkan tanah yang pertama, kemudian niat yang kedua, kemudian menyapu wajah yang ketiga, kemudian yang keempat itu menyapu dua tangan sampai siku, sampai siku. Kelima tertib. Nah, selesai. Nah, cukup di sini dulu. Tiga tu kamu ulang tu lah. Nah, waniatunya ke atas pendidikan, ya berarti ke atas khabar, ya khabar. Yang lagi ini kaedah haji, kaedah lakukan. Contoh ni, contoh ni, lagi ni contoh ni. Sahaja lentayamum untuk membolehkan sembahyang fardu atau fardu salat. Yang lagi yang contoh ni. Sahaja lentayamum untuk membolehkan salat fardu atau fardu salat. Lagi yang. Atau menyentuh mushaf, membolehkan menyentuh mushaf atau membolehkan sujud tilawah. Yang kena yang kena berlaku teman. Ya, fardu teman. Yang kena berlaku, kena berkurang. Ya, sentuh mushaf, kena sujud tilawah. Ya, kait sujud tilawah apa ujung? Kampung kah? Ha, baik paham-paham. Ha. Kala raf'al hadati. Ya, baik niat ni angkat hadas. Saja lo angkat ada hubut. Yang hantar pada tayamum. Yang kau tu tayamum. Tayamum haik dia angkat ada haji. Alat je mentah tanah. Nampak kau? Tayamumnya adalah alat di tanah. Pengantar tu. Dan bukan taharah yang dimaksud. Yang dimaksud dari saya. Makanya hamum ada. Menyediakan ni angkat hadas. Mesti membolehkan. Dari dia menung. Hanya angkat hadas. Hantar pada tayamum hantar. Antah ni angka hadapan tayamu. Adanya fardu tayamu. Saja dilakukan fardu tayamu. Hanya hanjut. Antah ni. Pakar tayamunya taharah darurat. Taharah darurat. Bergantung tu. Ketika tayamu darat. Hana mungkin hanya kena i atau hana i. Maka beralih pada tayamu. Maka gebuhnan tayamunya taharah darurat. Faham? Kamu kan? Kah, matahari darurat orangku, tayamum matahari darurat. Maka tayamumnya hana patut jih sebagai maksud cara yang patut maksud cara itu kon tayamum. Tayamum kon maksud asal dari cara. Kamu kah pilihan kedua dari cara agama. Lagi ada. Baga wadida kerana ini apa? Ini hana patut kan? Maka hana patut tunggu ni ejek na tunak dan pembaru tayamum. Hana tunak pembaru tayamum kerana dikon kon maksud asal dari syariat taharah dengan tayamum. Kon yang dimaksud asal dengan syariat, kon maksud cara gak mau gak. Maka hana tunak untuk pembaru tu, pembaru tayamum. Beda dengan wudu cik maksud cara. Taharah yang maksud dari cara bahasa wudu. Tayamum kah? Maka punya wudu sunat pun baru. Punya tayamum mana? Kamu? Bekah. Nikulah. Fa'in arada, andai kata getanya ingin melakukan salat, kena tumayang. Yang kibar cara haji. Kena berlaku sangat, ya. Pupuk tu, tapi mesti
Waktu saat taharah yang dia pakai tayamu, maka niatnya mesti sahaja dan tayamu untuk membolehkan fardu salat. Fardu salat. Kamu kah? Apa salat fardu? Kena pelaku salat fardu. Ya mesti kaya kita fardu. Muyoha hantar ni. Hantar ni tayamu. Hantar ni apa? Punya datang maya? Hantar maya. Kamu kah? Punya kena pelaku temayang fardu, ya wadah tayamu niat di membolehkan salat fardu. Mesti lagi angin. Hanya kata salat mentah hajut. Hanya kata salat mentah. Hamada. Pakau hamada kerana pakau mesti kait dengan fardu. Kerana cok ihtiyar. Kena cok ihtiyar. Kena cok ihtiyar. Kamu faham? Wakama yajibu karnu niyati lagi wajib dan serta kanit watet hon dan pinah tanah ambil najib wajib dan pekekanit tapi tu tak tahu sesuatu ni pak wajah mufuk? Pasti mufuk. Jadi watet dan pinah tanah ni temo pak pajam pun dan ni temo watet pun tapih jawa pak tanah kan lah watet tangkap indah tak mulai unit sahaja. Mulai nak kau tak habis ni ni nak habis ni bang kau punya habis ni wate jago benda pada noh ni habis ni kan tak nemo mulai ni dina tapi habis ni kena bawa aja kamu kan ha tak mulai wate tak pes jago pada noh tu apa dah pes ni tu saja duk daya mo pek jago bang kau untuk membolehkan salat fardu warga. Tetapi habis ni kalau duk jaga bab muka yang ke hantar ni. Kamu lah. Kaca kamu pun. Belum. Mari kelam tu ya. Yang kedua, yang kerja sapu wajah. Dah sapu wajah dengan tanah. Dah sapu wajah dengan tanah. Tanahnya fardu yang kena. Fardu tayamum yang kena. Kamu akan sapu. Kak sapu dah kan? Jadi abis macam rohnya. Hanya mencih berdebar yang kukum-kukum ke tu. Bapak-bapak kan sunat. Nunggu-nunggu berdebar yang abis macam rohnya. Sunat untuk putih lagi yang macam tu. Putih lagi yang macam tu. Tapi kukum-kukum ke. Kamu akan. Nak pujak juga. Pujak lagi yang mata juga. Lagi-lagi wawah belah yang roh. Pujak juga. Tiplah yang roh muka. Tiplah yang roh muka. Ya pujak juga lagi kan. Anak-anak ya rupa lagi tercoy wuduk ni. Kamu faham kan? Hanya yang kena rukun fardu tayamum yang kena. Yang kena. Yang keempat sapu dua jangka tapi tu orang tinggal. Lagi-nya yang kali. Tapi tu lah bukan tanah. Berarti teken tangan yang mutlak. Maka harus tak kait batas lagi tapi etiku ke. Yang anggota tayamum lah. Anggota tayamum. Kamu kan? Kejap juga tindah jawa di nepeh tanah tu ya, tindah jawa wak unun pu jawa wak wi, tindah jawa wak wi, pu jawa wak unun. Ha lagi ada yang mau. Ha kamu kan? Ka. Yang ke selanjutnya iaitu yang kelima, tertib. Tertib antara muka dengan wajah, ya tertib. Sebagaimana wudu tertib. Tertib rukun dan rukun atau fardu tayamum itu atau rukun tayamum. Mana dari? Ibah hanya dari ayat tu kaya. Mana ke kata tertib dalam ayat? Tertib ya awak dah bawa ya akhir dah akhir. Kena tertib. Cuba perhatikan ayat. Cuba perhatikan ayat. Fa tayamamu sa'ida ke? Bertayamum dengan tanah yang suci. Maka sapu wajah, anak sapu dua tangan. Awak pegah wajah, baru pegah disebut jaro. Ha maksudnya kau tertib, lagi boleh bayar lagi apa aku tu. Yang kau tertib kena. Bek ni balik-balik, bek ni sapu jaro ni, baru sapu wajah ni aja. Hantar demo. Dia tertib dah malah rukun demo. Dan dia ni Al-Quran, kena dah bukan batu sebut. Tama lagi dari bau tu, baik. Bau tu kau muka pun sebut lah Allah lah ayat. Kemudian dua jam kau. Kemudian usap kepala. Kemudian aki. Cara tertib tu pegah
rukun wuduk dia tuan. Engke lagi berah dah tuan lagi apa tu you baik-baik balik lagi ah. Yang berah tu bang lagi apa tu? Baik balik-balik. Dia boleh balik dia ke hamsah hari tu. Yang lahir tu tip lahir ah. Kakak-kakak kamu orang. Ya, nyo mandu ke atas ke awak, berarti ke atas ke dia mandu berarti. Nyo ke atas ke dia mandu berarti. Jumlah mandu fardu dewam dah lima, dah lima umur. Jumlah mandu fardu dewam dah lima umur. Berarti nyo kajit sampai perbahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.